Tidak ada puncak gunung yang harus dibayar dengan tangan, kaki, jari jemari. Kembali ke rumah dengan keadaan selamat adalah tujuan kita. Bisa mencapai puncak hanyalah bonus. Sobat Alam, kali ini kami akan mendaki Gunung Welirang dan camping di Lembah Lengkehan. Kami akan naik lewat jalur Sumber Berantas Cangar Batu. Jalur Sumber Berantas ini merupakan jalur yang termudah untuk mendaki Gunung Arjuna Welirang loh, karena startnya aja udah dari ketinggian 2000 mdpl, dan treknya juga sangat bersahabat. Oh iya, dari jalur ini, kami pernah mendaki Gunung Welirang, Kembar Satu, dan Arjuna dalam sekali jalan, tanpa camping. Hanya dalam waktu yang relatif singkat. Link videonya ada di sini ya. Jam 7.45 kita sampai di base camp Sumber Berantas. Yuk kita lengkapi data-data kita di pos pendakian ya. Sedangkan untuk simaksi pendakian dan pembayaran harus diurus secara online di website Tahura. Masuk Epiron sekarang. Sudah termasuk asuransi ya? Belum ya. Asuransi yang 2000 tadi ya? Iya. Ya, ini kita lagi siap-siap. Semua perlengkapan sudah dicek dan recheck. Gimana Pak Eko? Sudah siap semua Pak Eko? Sudah, ready. Mantap. Akhirnya bawa kulkas. Jarak dari pos pendakian ke start jalur pendakiannya nanti kurang lebih 4 km. Tapi kita nggak usah khawatir, karena tersedia pickup dengan biaya Rp25.000 per orang sekali jalan. Oke, kita sudah di pickup. Yuk, kita siap menuju pendakian. Kita berangkat. Jam berapa ini, Koden? 8.42. Oke, start jam 8.42. Kali ini kita naik pickup ya, Kodon ya. Sudah insaf kok. Harga diri ini harga turun sudah. Harga diri sudah diturunkan. Terus naik lagi, balik lagi. Kalau kering lagi ke tretes dulu. Baru naik lagi. Ke cendrawara. Ini agak gila memang. Untung sudah tobat. Welirang terlihat dari kejauhan. Kita nyampe di tempat perhentian di Kap Brakseng. Tepat jam 9 kita sampai di perhentian pickup. Kita lanjut jalan ke sana nanti.
Oke, kita sudah sampai di start pendakian. Ini adalah batas ladang dengan jalur pendakian. Oke, ayo kita berdoa dulu ya, supaya perjalanan kali ini diberkati oleh Yang Kuasa. Oke, sekarang jam 9 lewat 7 menit. Kita mau start pendakian menuju Lembah Lengkeh. Ya, nanti jalurnya ke sana ya. Yuk. Nah, start pendakiannya kita masih ketemu ladang warga. Nanti di sana sudah perbatasan. Mulai menanjak. Oke, sekarang ladangnya sudah habis, kita ketemu jalur pendakian. Treknya masih didominasi tanah seperti ini. Di sini jalannya langsung nanjak. Lumayan. Jalur Via Cangar ini sebetulnya enak karena tanah. Tapi kalau hujan di sini beceknya luar biasa. Kita sudah sampai di pos 1. Sekarang jam menunjukkan jam 9.36. 30 menit berarti. Ya, kurang lebih 30 menit ya, kita santai-santai bergembira. Sudah tua. Oke, lanjut. Rute dari pos 1 masih sama. Kurang lebih tanah, kemudian vegetasinya juga masih lumayan rapat. Yuk kita lanjut. Pos 1 menuju pos 2 rutenya masih kurang lebih sama, tanah dengan vegetasi yang cukup rapat. Ya, ini teman-teman yang turun. Ya, mantap, sampahnya dibawa semua. Ini pendaki teladan ya, kayak gini nih. Jalur kali ini benar-benar kering dan sangat berdebu ya. Ya wajar sih, karena udah beberapa bulan ini kawasan Jawa Timur tidak disentuh hujan. Nah, ini tandanya jelas karena barusan aja ada event Mantra Summit Challenge dari teman-teman komunitas Trail Running Malang. Setelah 1 km dari batas ladang, rutenya mulai terbuka. Mulai panas ini. Trik ya. Tambah menghijau, tadi huluk lagi. Gimana Pak Eko? Lain kali bawa porter aja. Bawa porter ya. Lain kali ini Kingkong Adventure harus sedia porter. Siap. Ya, nanti kalau duit kita berlimpah dari itu kita endorse.
tepat 1 jam berjalan kita sampai di sini. Kita nemu tempat untuk duduk-duduk. Wahai. Jadi istirahat dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sudah sampai di pos 2. Ya, sekarang sudah jam 10.17. Di kilometer 2 kita sampai di pos 2. Kita nggak berhenti di pos 2, kita langsung lanjut aja. Yuk. Mari mas. Ayo semangat. Tanjakan menjelang pos 3 cuaca jebol. Yo semangat yo. Yo di puncak ada Indomaret. Ada bakso. Ada bakso. Sebelas kita sampai di pos 3. Pas kilometer 3 kilo. Bareng kohengkoh yang kuat-kuat iki. Tanjakannya wedes. Tanjakan menuju Lengkean dari pos 3 seperti ini. Tanjakannya 4 WD, 2 tangan 2 kaki. Semangat Kodon. Temu sauna di sini. Wow, kuap air ya? Iya. Beneran panas nggak? Hangat, hangat, enak. Enak ya? Wah, enak ini. Kalau pas dingin-dingin ada yang hipotermia, mungkin bisa ke sini, dijamin hangat ini. Oke. Mantap. Panas. Banget ya, enak ya. Dingin-dingin gini enak ini. Panas banget ini. Sauna. Lumayan. Sauna ini. Steam. Steam. Yuk lanjut lagi. Ya, ini adalah sauna yang kedua. Lebih besar dari yang tadi. Anget juga. Nah, di sini kita nemu lagi lubang uap air yang ketiga. Ini lumayan panas hasil dari reaksi belerang di perut bumi. Keluarnya seperti ini. Tapi gak ada bau belerangnya ya yang sini. Gak kayak di puncak nanti. Merah itu enak Kodon. Kan di sini. Nah, dicoba Kodon. Enak ya? Kecut-kecut gimana manis. Gitu ya? Enak lumayan. Ya, seger. Chen, mau beri? Wah, berinya super.
Di sini vegetasinya mulai berubah. Banyak pohon-pohon yang meliuk-liuk cantik seperti ini. Pohon-pohon cantik ini adalah pohon cantigi. Kalau kita udah ketemu pepohonan seperti ini, berarti kita udah deket banget sama Lembah Lengkehan. Teman saya yang satu ini menangkap porter di sini. Lihat aja, botol minumannya aja 6 itu, yang 2 di dalam. Semakin dekat dengan Lembah Lengkehan, pohon-pohonnya semakin eksotis seperti ini. Capek, Tachen? Capek kok, capek banget. Naik gunung bawa keril dan perlengkapan camping ini fix berat, teman-teman. Lebih enteng tektok. Di depan itu sudah Lembah Lengkehan. Ini tanjakan terakhirnya. Welcome to Lembah Lengkehan. 3 jam lebih kita nyampai di sini. Lumayan menggeh-menggeh. Jarak dari batas ladang tadi sampai ke sini kurang lebih 4,5 km. Jam 12.55 kita sampai di tempat camping Lembah Lengkehan. 2980 mdpl. Sudah banyak yang mendirikan tenda. Tidak setengah jam. Kok? Yuk kita bongkar muatan dan langsung mendirikan tenda. Abis itu kita makan siang. Udah lapar banget, coy. Nah, tenda kita sudah berdiri. Kita pilih tempat di sini yang lumayan sepi dari pengunjung lainnya dan juga cukup teduh di bawah pohon. Perut sudah kenyang, hati kita senang. Ayo kita terbangkan helikopternya. Let's go, Kapten Pak Eko. Pak pilotnya lagi ngedrone. Suasana Lembah Lengkehan di sore hari seperti ini, cukup ramai kali ini.
Rencana kami sore ini adalah menikmati sunset dari puncak kembar 2. Sekarang hampir jam 4 sore. Kita mau naik ke bukit kembar 2 ke arah sana. Kita mau cari sunset. Semoga cuacanya cerah. Yuk, kita mulai. Ini rutenya naik ke kembar 2 dari Lembah Lengkean. Lumayan menanjak, tapi nggak panjang. Dari sini terlihat jelas Gunung Kembar 1. Kabutnya mulai turun. Perjalanan ke Kembar 2 treknya seperti ini. Tanah mix kerikil. Nah, di sana itu kira-kira puncak kembar 2. View-nya seperti ini, di belakang kita ada Gunung Kembar 1. Yang di belakang sendiri itu puncak Welirang. Dari puncak kembar 2 kelihatan jelas Ogal Agil Gunung Arjuna. Puncaknya lancip. Uniknya puncak kembar 2 seperti ini, teman-teman. Ada padang ilalang yang cukup luas. Ini berbeda dengan puncak kembar 1 yang didominasi oleh bebatuan. Keren, Paul. Kita besok pagi ke sana. Gelora lautan awan sungguh mampu membuatku berhenti sejenak dan menatap dengan takjub. Ku biarkan diri ini terdiam, dipermainkan gelombang mega yang gempita. Keindahan langitnya benar-benar luar biasa sore ini. Entah sudah berapa kali Gunung Arjuna Welirang kami daki, namun pemandangan sunset kali inilah yang paling istimewa.
Inilah sunset dari Gunung Kembar Dua. Bayung senjanya benar-benar wow. Langit semakin gelap dan kita pun turun. Teman-teman, sekian dulu ya perjalanan kami hari ini. Kami akan kembali ke tenda untuk istirahat dan mempersiapkan diri untuk Summit Welirang besok subuh. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe tentang alam.